Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Okay, hello. Apa khabar semua? Okay, sebenarnya ini adalah Bang Cik override balik rekod Bang Cik disebabkan biasalah ada masalah mikrofon hari tu. Tapi tak apa, Bang Cik just memang nak tunjuk juga kepada semua. Bang Cik nak tunjuk lagi sekali, Bang Cik nak pergi lagi sekali. Tak tahu bila. Bang Cik sekarang berada di area taman tema yang ada kabel car, iaitu kabel car Taif. Dekat sini, Bang Cik nak bermain tobogan bersama sahabat-sahabat Bang Cik. Sambil Bang Cik tunjuklah. Sebab ramai juga yang suruh Bang Cik review tobogan ni, tapi tak apa, walaupun ada masalah technical mic, insyaAllah Bang Cik akan tunjuk juga kawasan ni seber sedikit. Okay, dekat sini, kat dalam taman tema ni kita tengok ada sungai buatan, ada air terjun sebenarnya di hujung sana, di air terjun tu. Cuma Bang Cik tak pergi apa itu tobogan, Bang Cik. Kejap lagi Bang Cik akan tunjuk kalau sesiapa yang tak tahu. Tapi Bang Cik boleh dapat bagi gambaran seber sedikit, tobogan adalah Bang Cik dapat beritahu kesimpulan adalah roller coaster manual yang boleh kita pandu laju ataupun kita pandu slow. Okey, beginilah suasana yang ada di seber sedikit di taman tema yang di bawah ni. Sebenarnya tobogan kita boleh bermain di dua tempat di Kota Taif, iaitu di taman kabel car ni sendiri dan ada taman permainan yang di atas, iaitu Al-Hada. Okey, siapa-siapa yang pernah pergi ke Kota Taif pastinya dah dapat gambaran Kota Taif ni banyak betul taman-taman permainan, iaitu tempat percutian. Okey, ni Bang Cik ada tanya Aina sebenarnya dah pernah naik ke belum tobogan ni. Sebenarnya dia pun sebenarnya cakap tak pernah naik yang dekat Kota Taif ini. Okey, jom ikuti Bang Cik bersama-sama dengan sahabat-sahabat Bang Cik, dengan Kak Cik sendiri, kita bermain dengan tobogan. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen Bang Cik Live. Okay, sebelum kita pergi ke kawasan kaunter tobogan tu, kita tengoklah seber sedikit. Tengok semuanya bersemangat pakai baju kurung. Okay, jom kita pergi tengok seber sedikit kawasan yang ada sekarang ni. Ini adalah kawasan lepak-lepak, buat kawasan menunggu, ataupun kita boleh juga beli air dekat sini. Lepas tu kita duduk dekat sini, beli kopi. Suasana cukup cantik sebab dia buat cara lama. Kita boleh beli dekat sini burger ataupun apa-apa je lah yang kita nak beli, insyaAllah. Okay, jom kita dah on the way, dah pergi ke kaunter tobogan ni. Mesti ramai yang tak tahu tobogan tu apa. Kita tengok ini pun, tengok semua ditemu rama tak pernah. Ni pernah lah 2-3 kali. Afiqah pernah beberapa kali. Kak Cik tak pernah lagi. Dan juga Aina tak pernah lagi untuk naik tobogan ni. Okay, jom. Sebabkan Afiqah dia dah tahu jalan nak pergi tobogan, ataupun dia dah 2-3 kali naik, dia lah jadi guide pada hari ini. Okay, jom kita menuju ke kaunter tobogan. Inilah bentuk tobogan dia sebenarnya. Dia bukan memanjang, dia akan solo rider. Tapi kita akan buat pelepasan di orang hadapan dulu, insyaAllah. Okay, diingatkan kawasan tobogan ni tak ada tempat penyimpanan beg. Sebenarnya boleh je kita bermain sekali dengan beg. Last sekali itulah Bang Cik jadi pengangkut semua.
Sebabkan Kak Zurin dan juga ahli keluarga dia tak naik Tobago ni, kita biarkan Kak Zurin keluarga lah menjaga. Okey, inilah bentuk Tobago dia. Kita dah mula masuk dan kelebihan Tobago ni kalau kita bawa budak-budak ataupun kita boleh bawa sekali sebenarnya. Kita boleh ride dua orang satu Tobago. Okey, pasti ramai yang nak tahu berapa harga dia. Okey, kalau kalau yang di taman tema permainan yang ada cable car ni, harga dia untuk sekali ride adalah RM46. Berbaloi tak berbaloi, kita tengoklah kejap lagi. Disebabkan, tapi bila kita bawa budak macam ni, kita dikira satu orang saja, dia tak kira dua orang. Itu adalah satu kelebihan lah, insyaAllah. Okey, Banci bawa Dijah. Mami dia biasalah, mami akan bawa Aiden. Okey, ni dalam preparation. Preparation untuk kita menaiki ride, kita kena safety first. Sebabkan ride ni kita bawa budak-budak, bukan sekadar budak-budak sahaja sebenarnya. Kalau kita bawa kereta ataupun bawa apa-apa, kita kena pakai tali pinggang selamatan. Okey, Banci tersalah pakai sebenarnya. Kelakar gila masa ni. Sepatutnya kita pakai daripada bawah. Jadi keselamatan Dijah tu lebih terjamin lah. Ini dah tak boleh buka. Tengok. Okey, kena masuk bawah macam tu eh. Kalau kita bawa budak-budak, okey, klik betul-betul. Dah tak boleh klik, insyaAllah kita panggil je orang dia untuk keselamatan kita. Nanti dia akan double check, insyaAllah. Tengok, Banci cakap tak boleh. Tak boleh, dia akan double check. Kenapa? Nanti dia buatlah. Sebab tadi kan Banci dah klik, dia ada safety dia lah untuk dia kena ke depan dulu. Macam itulah dia punya lebih kurang dia. Okay, alhamdulillah kita orang dah selesai dah naik Tobago ni. Okay, happy eh. Sebenarnya happy jugalah. Berbaloi ke tak berbaloi, di atas individu. Tapi bagi Banci untuk merasai pengalaman yang tidak boleh dijual belilah. Kita bukannya selalu sangat naik. Sekali-sekala saja kita menggembirakan hati kita. Kita pun tengok asyik orang lain naik. Dan insyaAllah, apa yang Banci review ni, Banci tahu ada kesilapan teknikal. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong Banci live walaupun tersilap teknikal. Supaya perkongsian kali ini pun ada manfaat, manalah tahu ada siapa-siapa yang datang ke Kota Taif
nak try cuba Tobagon ni, bolehlah cuba insya-Allah. Okey, semoga kita bertemu kembali. Doakan Banci tiada lagi masalah teknikal selepas ini supaya Banci lebih bersemangat untuk terus membuat perkongsian bersama. Insya-Allah, insya-Allah jangan lupa subscribe, like, share, komen Banci live. Semoga kita bertemu di next vlog. Zass.